hari ini. Iya. Yeah. Rarikual dengan acara ngontal wer menuju air terjun Jembong. Tepatnya di desa Ambengan. Oke. Okay. Kita mengajak tour guide di sini. Ini desa apa namanya? Ini desa Sambangan, Banjar Anyar. Banjar Anyar. Kita lewat jalur tengah supaya es krim dulu. Es krim. Pemandangannya, Bang. Iya. Saksikan acara ngontal wer. Acara ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Check it out. Yuk ke Buleleng. Jangan halangi Rarikual kalau lagi wer. Tak ada aspal, abian pun kami terjal. Ke Ambengan, kita lewat Sambangan. Tentunya harus mengajak orang lokal ya, agar tidak paling. Di sepanjang jalan, jangan harap Anda temui lampu merah. Yang ada, jalan terjal plus pemandangan indah. Tuh, asik kan? Yuk, gas! Sehat walafiat. Sehat walafiat. Cuma kantongnya kurang sehat ini. Mungkin karena situasi gini dong. Ini Pak dulu, Sang. Adi, mau balik lagi. Nah, udah tamunya biasa di luar lagi. Masih aku, Pak. Ini desa Nabi Nostan ya, Pak? Ini desa Ambengan. Ambengan. Banjar Dinas Jembong. Banjar Dinas Jembong. Sangkala dari ini air terjun. Jembong. Jembong. Lain-lain gitu nggak ada air terjun. Ya, pas yang metakon ini. Pas yang ruwet di luar. Langsung dengali lalu. Let's go. Sisanya baru metakon, Ben. Iya. Masih asuh, Pak. Siastu. Gimana kate? Sehat walafiat iki nggih. Niki wae air terjun api ada nih. Coba lihat. Boleh wae. Lewat nani berdiri. Terus edoran. Ayo tinggal yuk. Ya bingung ning ngual terus kok informasi iki kan. Kesini betakon batuk kan kewan ada. Iya lah. Ayo. Siastu Pak. Dadong kita dadong har kamu. Dadong. Niki dengan Bapak Sire. Made Suneke. Made Suneke, pengelola air terjun Jembong. Tugas ODTW juga? Ya. Objek wisata juga. Objek wisata juga. Ya. Oke. Okay. Saya kira hanya ada air terjun. Ternyata sebelahnya ada kolam renang juga. Duh, orangnya ramah-ramah lagi. Akhirnya kita sampai di air terjun Jembong. Jembong. Oke. Desa Ambengan. Desa Ambengan nggih. Niki pengelola air terjunnya kelompok niki, Pak. Kelompok yang anggota 28 orang. Oh, 28 ya. Orang ya. Objek wisata yang ada di air terjun Jembong niki napa nonton, Pak? Untuk saat ini kami yang paling utama adalah air terjun Jembong dengan beberapa wahana niki termasuk kolam renang dan ada di sebelahnya juga camping ground. Oh, nyerot terus di duduk. Camping dan termasuk playang fok. Oh, playang fok. Oh, untuk awal pengelolaannya sudah berapa tahun? Ya, kelola dari 2013 untuk air terjunnya dan untuk kolamnya kurang lebih 5 tahun. Lima tahun. Untuk tiket masuk ke air terjun sendiri untuk dewasa 10.000, domestik dan untuk anak-anak 5.000. 5.000 termasuk include air terjun dengan kolam renang. Wow, murah banget semeton. Jadi kalau ke air terjun, nonton air terjun itu 10.000 sudah include pemeran di kolam renang. Renang langsung. Ada kolam renang yang langsung. Oh. Itu untuk dewasa. Dewasa. Untuk anak-anak 5.000 saja semeton. Dan di sini ada kuliner. Kulineri buat cepat santo ada, bakso ada. Wow, itu khas Indonesia banget ini. Iya, Indonesia banget. Khas Indonesia banget. Rujak, cepat santo, lengkap ini. Rujak, cepat santo, cepat santo. Emang dong, memang timpal kini dong. Timpal apa? Timpal surma meman dong. Bakso. Kali hangat-hangat. Katanya, konon kedepannya pengembangan wisata ini
apakah ada pembaharuan atau peningkatan apa gitu? Ya mudah-mudahan di 2022 kami bersama teman-teman untuk bisa mengembangkan kolam pijat, yaitu pijat refleksi. Kolam pijat? Nah, misi cewek-cewek di Beten? Konen. B, pijat B. Ikan darah apa? Ya, itu rencana program ke depan nanti. Astu Karu bisa mencapai target itu kan. Ya, tahun 2022 Astu Karu ya. Ada kolam pijat. Pijat. Jadi Beten sing cewek dong. Man. Kaki ya Beten. Ya itu yang kaki ya Beten sing pijat ya. Ngelop langsung. Jenis ikan apa yang akan direncananya digunakan? Apanya, Pak? Untuk jenis ikan koi. Darah dupa. Darah dupa. Barakuda. Darah dupa. Darah dupa. Itu memang khusus untuk ya pijat refleksi ya. Oh iya bagus sekali berarti. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan. Astungkara Pak, astungkara tercapai. Dan untuk semuanya ketahui jarak dari kota menuju ke desa Ambangan terjun ini kira-kira berapa kilo? Kilo. 11 kilo. 11 kilo. 11 kilo. Dekat sekali. Ya. Jadi kira-kira sekitar 15 menit lah. 15 menit. Sudah sampai di air terjun ya. Jemong. Dan ini bisa ditempuh dengan sepeda motor, bisa. Mobil bisa. Kapal terbang juga bisa. Kendaraan yang bisa ke sini, jadi kita bisa bawa sepeda motor. Bisa. Sepeda gayung, trekking. Jalan atau mobil juga bisa. Wow. Akses sudah bagus ya. Akses sudah bagus. Parkir. Gimana? Tertarik enggak? Ya. Mas. Ayo let's go nikmati. Ayo kita lihat bersama-sama. Ya. Akses menuju air terjun sangatlah dekat dan mudah untuk dilalui. Tempat ini bisa dijadikan agenda liburan Anda bersama keluarga. Karena tempat, akses dan kulinernya komplit, plit. Dan bocoran lagi semeton, jangan harap Anda dapat tipat soto sebelum jam 10 pagi ya. Shh, karena dagangnya baru buka pukul 9 pagi. Tapi kuliner di sini tak bikin kantong bolong. Salam manis, cara buah manggis. Mare gendingane ulung manggis e. Apa gendingan ulung manggis e? Eh tinggal awake ngancuk usahane cai. Angga man, maske awake dhuwur ngancuk kewa cai. Ulung ya tuni. Ulung. Apa yuyu tangene? Manggis sange jo anggo. Dene pegereng ini. Ya dan ide sekenang itu jak petugasnya nak bangen ide yang orang. Bangen. Oh sing tadi ngemaling gitu. Oh. Ini ada durian ini, Ben. Ada. Weh, harganya jauh lebih murah dari di pasaran. Gitu. Kumen durian ini pancen awangnya. Awang, mungkin deh. Banget cai gitu itu. Enak aja. Nah, bagaimana sebetulnya? Asik kan? Asik. Itulah keseruan kita tadi yang ditemani oleh Pak Made. Terima kasih banyak Pak Made. Terima kasih kawan-kawan yang ada di Jemong. Luar biasa nih Ki tempatnya dan juga. Dan di sini juga alamnya sangat bersahabat karena langsung petik durian ya. Dan untuk semeton jadikan air terjun Jemong ini jadi air Jemong, air Jambangan, air terjun Jemong ini sebagai agen. Agenda liburan kalian. Betul sekali. Oke, sukses lagi semeton. Silakan dicoba. Iya, terima kasih. Ya. Menyaksikan acara Ngontol Where. Acara ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dan apabila semeton ada gini, apa deh masukan tempat pariwisata lain? Silakan komen. Ngobrol di bawah. Ya. Oke. Rahayu. Rahayu.